Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pesta kelulusan siswa SMA di Tanjung Jabung Barat Jambi dibubarkan polisi. Selain melanggar protokol kesehatan, acara ini juga tidak memiliki izin dan berlangsung hingga larut malam. Dalam video viral yang beredar, sejumlah siswa yang tidak menggunakan masker berjoget dengan diiringi musik diskotik. Acara pesta kelulusan yang digelar oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuala Tungkal ini langsung dibubarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat dan pihak kepolisian. Polisi kemudian memeriksa panitia dan pihak yang terlibat dalam pesta kelulusan sekolah ini. Oh, kita lakukan pengurusan lebih lanjut terkait dengan kegiatan di sini. Nanti proses selanjutnya kita lihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan ataupun punishment yang akan diberikan. Terus kita akan koordinasi dengan gugus tugas. Yang paling penting adalah kejadian yang serupa jangan sampai terjadi terulang lagi. Pol PP-nya yang membiarkan ada kegiatan-kegiatan yang sampai larut malam mengadakan kegiatan yang tidak terpuji itu. Dugem dengan membawa alat-alat, tentu alat-alat itu kan dibawa pada siang hari kan, dengan peralatan-peralatan seperti itu terindikasi mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi ini sebentar lagi.